Trik yang kedua, kita masih ngomongin VLOOKUP nih, oke. Okay? Cuma ini agak agak sedikit uh, menantang karena berupa variasi yang lain, oke. Okay? Jadi di sini saya punya tanggal penjualan, misalnya, oke. Okay? Nama salesman-nya, data penjualannya, dan saya perlu mengisi data region dan data status yang perlu saya ambil dari tabel reference di sebelah kiri, oke. Okay? Jadi teman-teman, lagi-lagi ini menglookup sebuah data. Jadi kita akan menggunakan VLOOKUP. Oke, okay, di sini uh, saya akan menjelaskan empat different approach nih, empat metode berbeda yang dilakukan sama banyak orang, oke. Okay? Dan yang keempat adalah yang paling powerful, oke, okay? yang paling bulletproof gitu ya, yang paling robust, yang paling uh, yang paling lebih aman dipakai. Oke, okay. jadi kasusnya ini hanya kalau kita mau mengambil banyak data dengan VLOOKUP dengan satu rumus dan sekaligus. Oke, okay. jadi di sini ada region dan status, kita mau ambil region dan status. Teman-teman bisa aja punya data yang lebih banyak, ambil 5, 6, 7 sekaligus, oke, okay. dengan data yang berurutan seperti ini, region kemudian status. Oke, okay. cara pertama yang kemungkinan teman-teman pakai di kantor, karena saya juga pakai dulu, yaitu dengan menggunakan cara ini ya, VLOOKUP. Lookup value-nya apa nih? Oh, kita mau cari salesman-nya. Karena ini ada di kolom pertama ya. Vicente. Oke. Okay? Table area di mana? Oh, ada di sini. Oke. Okay? Tapi jangan lupa, karena kita mau copy ke kanan, Vicente-nya akan saya F4, atau function F4, sebanyak tiga kali, supaya tanda dolar berada di depan F, atau di depan kolom. Kemudian, table areanya juga akan saya kunci. Dan saya tahu nih, uh, region ada di kolom kedua, jadi ya saya akan tulis 2, dan saya tulis false. Oke. Okay? Oke. Happy, dapat ya, dapat Bogor. Dan kita copy ke kanan, uh, dan kita perlu modifikasi karena sekarang saya tahu status itu berarti kolom ketiga, satu, dua dan tiga, oke. Okay? Jadi teman-teman akan biasanya ganti menjadi tiga, enter, oke. Okay? Kemudian kita block dan double click and it's done. Itu cara pertama ya. Mungkin sebagian besar dari kita melakukan ini, oke. Okay? Well, nothing wrong with that, nothing wrong with that. Cuma kalau datanya banyak, kita akan terus selalu mengganti dua dan tiga. Dan ini problemnya. Kalau misalnya ada yang ada yang iseng gitu ya, di klik kanan dan di insert datanya, look. Di sini kolomnya dimatikan dengan angka 3. Jadi dia akan selalu mengambil kolom ketiga. Dan kalau ini di insert, kolom ketiga adalah 0 ya. Dan dia akan menghasilkan data yang salah. Kalau saya insert di sini, ini pun akan salah. Dan sekarang status mengambil data Bogor. Oke, okay, it's the dangerous. Oke, okay? it's the danger kalau kita pakai cara ini. Oke, okay, which is still fine, tapi jangan diinsert di tabel reference-nya. Oke, okay? itu cara pertama. Cara kedua, um, cara kedua itu uh, bisa dilakukan dengan menggunakan, oke, okay, menggunakan uh, tabel bantuan. Oke, okay? jadi di sini kita akan tulis ini adalah kolom kedua, ini adalah kolom ketiga. Oke. Okay. Jadi lagi-lagi kita menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah Vicente. kemudian table array-nya ada di sini. Kemudian saya f 4 f S2-nya juga kita F4 tiga kali. Oke. Okay. Kemudian kolom index number-nya kali ini kita menggunakan cell referensi yang ada di sini. Jadi kita akan gunakan B17 dan kita keep sebagai relatif supaya nanti waktu kita copy ke kanan B17 ini menjadi C17 dan akan mengambil angka 3. Oke, okay, jangan lupa argumen terakhir adalah false. Kita dapat Bogor. Kita copy ke kanan. Yes, it's working. Contract. Oke. Okay? Dan kita double click. Dengan cara ini, oke. Okay, uh, sebentar, karena saya lupa menggunakan F4 untuk data di B17. Jadi kita akan menggunakan F4 dua kali supaya 17nya kita lock. Dan di sini juga F4 dua kali supaya 17nya di lock. Dan kita double click. Oke. Okay? Nah, kalau misalnya kita insert. Oke, okay, kita insert. Ini juga akan menghasilkan error ya. Kenapa? Karena data ini mereferensikan ke angka 3, dan angka 3 itu sekarang menjadi nol atau blank karena kita baru saja menginsert. Jadi data ini juga nggak nggak full proof nih. Oke, okay. uh, cara ini juga kurang kurang powerful karena bisa aja salah begitu ada insert uh, kolom baru di table reference. Oke. Okay. Cara ketiga ini, kita akan dengan menggunakan rumus kolom. Oke, okay? dia akan menggunakan vlookup. Vlookup apa nih? Vicente. Oke, okay? array nya mana? Oh, di sini. Oke, okay? lagi-lagi F4. F4 tiga kali, dan untuk mendapatkan dua kali ini, saya akan menggunakan rumus kolom. Oke, okay? kolom akan menghasilkan nomor kolomnya. Oke, okay? kalau saya mau dapatkan angka dua, berarti saya harus menggunakan. Rumus ini dengan mereferensikan sebuah sel yang berada di kolom B, karena B adalah kedua, ya, A itu satu, B itu dua. Jadi, kita bisa klik di mana aja, misalnya saya klik B1, B2, apapun itu. Hasil dari rumus kolom B1, kalau kita highlight dan intip dengan F9, dia akan menghasilkan dua. Oke, okay? karena rumus kolom akan menghasilkan angkanya. Oke, okay, kemudian saya tulis false, enter, dan... Saya akan copy ke kanan, kita dapat Bogor uh, dan kontrak double click. Oke, okay. dan coba kita tes ya. Kita insert di sini. Oke, okay. oh, still good. Oke, okay. karena apa? Karena sekarang uh, yang tadinya merupakan kolom C1, karena saya insert, semuanya move ke kanan by satu kolom, dan dia berubah menjadi D1. Tapi watch this, kalau uh, di depan dari table itu kita insert, dan sekarang ini berubah. Oke, okay. jadi kenapa? Karena di sini uh, dia akan berubah karena ada pergeseran satu kolom yang tadinya B1, ya kolom kedua. Dia akan berubah menjadi C1, menjadi kolom ketiga. Padahal di dalam tabelnya, kalian berubah perubahan region tetap berada di kolom kedua. Tapi karena kita insert satu kolom yang baru, di sini akan berubah menjadi C1. Oke, okay. jadi oke okay, masih belum ini, ya masih belum pas nih. Jadi, kita akan menggunakan cara yang keempat yang uh, dari pengalaman saya ternyata lebih powerful, lebih uh, proven dan uh, lebih bisa beradaptasi dengan dengan uh, insert kolom baru ya, oke. Okay? dan kita akan menggunakan rumus columns, oke, okay? columns dengan S, oke. Okay? nah rumus columns ini akan saya kombinasikan dengan absolute cell reference, oke, okay? absolute cell reference yang merupakan tanda dolar ya untuk membuat apa yang kita sebut range yang dinamis. Oke, okay? atau uh, dynamic range, oke, okay? dynamic range. Oke. Okay? Apa itu? Contoh gini. Saya mau bikin angka 2, oke. Okay? Kita bisa menggunakan rumus columns dengan meng highlight nih A1 sampai B1. Oke. Okay? Ini kalau kita blok semua dan kita press 9 dia kan menjadi angka 2. Kalau saya ganti B1 dengan C1 dan kita blok semuanya, dia akan menghasilkan angka 3. Oke? Okay? Gitu ya. Hanya saja, supaya kita bisa bikin dia dinamis, jadi 2, ke 3, ke 4, kita perlu kunci A1-nya dengan absolute cell reference. Seperti ini. Menggunakan F4 atau function F4. Saya enter, hasilnya 2. Apa itu dynamic range? Ini dynamic range. Saya akan copy ke kanan, dan dia akan berubah menjadi 3. Look, range-nya sekarang menjadi dinamis. Menjadi 3. Oke, okay. saya copy lagi ke kanan dan saya double klik, range-nya sekarang berubah menjadi 4. Inilah kenapa ini disebut sebagai range yang dinamis atau dynamic range. Kita bisa bikin dynamic range karena kita menggunakan absolute cell reference yaitu tanda dolar di bagian pertama dari range di dalam rumus columns. Oke, okay. itu pengertiannya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP Lookup value-nya apa nih? Vicente, oke. Okay, tabel nya di mana? Di sini, oke. Okay, Lagi-lagi jangan lupa di F4, oke. Okay, F4 tiap kali. Kemudian sekarang untuk bikin angka 2, saya akan menggunakan rumus columns, oke. Okay, rumus columns dengan array yang seperti ini dari A1 sampai B1 kurung tutup, tapi di A1-nya nih teman-teman, kita akan gunakan F4. Kita kunci A1-nya supaya menjadi absolut. Kemudian ini adalah false. Remember, absolute, uh, sorry. Argumen keempat dalam VLOOKUP kalau kita mencari exact match. Kita harus selalu menulis false atau null. Oke, okay. enter. Saya akan dapatkan bogor. Saya copy ke kanan. Uh, dapat kontrak. Double click to send it down. Dapat semuanya. Sekarang kita lihat ya, kalau saya insert di sini. Apa yang terjadi? Oke, okay, that's good. Masih bersama, ya? masih bagus ya. Karena sekarang di bagian status kita berubah menjadi A1 ke D1 yang merupakan empat karena status ada di kolom keempat Di kolom satu, ke kedua, ketiga, keempat. Kalau saya insert di sini masih dapat juga karena Bogor sekarang menjadi kolom ketiga A1 sampai C1 menghasilkan tiga. Oke? Yang terakhir nih apa yang terjadi kalau kita insert di depan dari tabelnya? Insert Eh, ini still working. Kenapa? Karena rumus ini membaca dari sales ke region, dan dia nggak peduli apa yang terjadi di depan. Oke? Okay. Jadi, rumus ini sangat powerful, teman-teman, kalau teman-teman perlu menggunakan VLOOKUP untuk mengambil data yang banyak dari beberapa kolom yang berurutan. Oke? Okay. Gunakan rumus columns, karena rumus ini bisa sangat cepat, bisa bikin rumus yang otomatis, dan dengan menggunakan konsep ini nih, Uh, absolute reference jangan range dinamis dan menggunakan columns ya uh, fill lookup teman-teman akan sangat powerful jadi walaupun ada insert kolom baru ya di depan atau di belakangnya rumus ini masih bisa bekerja